Bismillah, saya Rahmat Ihsan. Alhamdulillah, saya Syuk Usaha. Subhanallah, saya Muhammad Putih. Kami daripada kumpulan Insaf. Hang Senpoi, jom berjaya dunia akhirat. InsyaAllah. Sebab ada pada kita ni yang dia dah terpalit dengan dosa-dosa yang satu Malaysia tahu. Jadi kita ambil semangat Insaf tu semoga. Semoga semua orang jadi lebih baik, insyaAllah. Betul. Untuk di luar, saya pernah buat dengan Ustaz. So, tak ada masalah dengan Ustaz. Macam saya baru pertama kali dalam acara Islam ni. Dia nampak macam kekok sikit. Tapi lepas kita tengok kepakaran Syuk mengeja dalam Jawi tu, terrespect lah. Oh, gaya mim. Alik. Gemak. Sebenarnya saya dengan Mamak ni rapat. Cuma di depan TV mungkin kami tak banyak bersama. Betul. Tapi di belakang TV kami dah kenal luar dalam. Saya sebelum jumpa dia orang banyak buat peninding kan, banyak baca kitab azhar. Saya seronok sebab bila kita selalu kita satu monoton je, maksudnya kita jumpa ustaz-ustaz je, benda tu hamba sama pattern je kan. Apa maksudnya jumpa ustaz ni jumpa setan je tu. Saya lawak ke tak? Saya lawak pun. Hang nak kena sekeh dengan aku ke? Sofa dia paling kelakarlah daripada banyak ustaz. Itu yang kami yakin tu. Harapan saya harap Ramadan kali ini bermakna sebab ramai orang mencari hiburan yang alternatif. So why not kita hari ini bagi alternatif kepada masyarakat. InsyaAllah gelak, tapi gelak tu beribadah sebab info. Satu nak tanya, betul ke bila tengok tayang Ramadan seronok? Kan tayang belah-belah lain bokeh. Jangan buat ayat mana. Grup lain tak ada kaki perempuan, kita ada. Itu jawapannya. Itu jawapannya. Kami ada jawapan-jawapan macam tu. Jangan lupa saksikan kami kumpulan Insaf dalam Gema Lawak Superstar di bulan Ramadan ini. Hang Senpoi, jom berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Hai, assalamualaikum. Saya Fakrul UNIC. Saya Atu UNI. Kami daripada kumpulan UNI. Lagi satu ada lagi satu orang, Fat Boceh. Hari ini dia ada masalah technical sikit. Ya. Mungkin orang appreciate kita punya ni kan, kita punya cara berlawak sampai ke dakwah kan. Ya, tak adalah. Okey, jadi itulah mungkin kami kekalkan UNI, kami punya chemistry sudah ada. UNI kita dah masuk musical lawak superstar. So mungkin orang dah pernah tengok kita kan. Grup lain benda tu baru. Kita perlu nak nanti tertunggu-tunggu je grup lain macam mana pula dia punya material, macam mana pula cara dia nak menyampaikan dakwah. Kalau ustaz 2-3 pagi sekarang mungkin dia time tidur, mungkin dia kaya mulai. Tapi dengan kita orang dia tengah cari idea. Terima kasih lah ustaz. Satu baru nak puji pun mengada pula. Gema Lawak Musical ni dia mencabar kreativiti mereka juga sebab kena cari konten-konten yang bukan saja mesej tapi kena kelakar. 50 mesej, 50 kelakar. Saya kenal dia sebagai seorang ustaz dan juga penyanyi nasyid, tapi bila jumpa depan-depan saya kenal dia orang dari atas pentas lain. Kalau kat luar dia tak suruh buat kelakar, dia tak kelakar sangat pun. Harapannya agar kita dapat buat yang terbaiklah dan memberikan sisi lain dalam mesej-mesej Islamik ni. Kita harapkan penonton terhibur dan pastinya dapat something yang best. Kepada semua penonton-penonton musikal lawak, Gema Lawak. Kali ini Gema Lawak kita bawakan khas untuk anda sambil-sambil kita berlawak. Ada juga dakwanya di Astro Warna. Ya. Semestinya, gimana lagi Ustaz? Astro Warna dan juga Warna HD jam 9 malam setiap hari Jumaat. You and I together. Terbalik.